Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita melanjutkan lagi pertemuan kita. Tema kita pada hari ini adalah tentang uji hipotesis terkait dengan distribusi binomial. Jadi jika sebelumnya kita sudah membahas tentang distribusi peluang binomial, kemudian distribusi peluang Poisson. Ini merupakan bagian kelanjutannya untuk menguji apakah data yang ada itu menyebar secara binomial atau tidak. Nah, terkait dengan uji hipotesis binomial, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu definisi dari hipotesis. Nah, hipotesis di sini yang kita maksudkan adalah hipotesis terkait dengan statistik. Jadi, yang kaitannya dengan uji statistik. Karena ada dua jenis hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis yang terkait dengan statistik. Dan yang kedua adalah hipotesis yang berhubungan dengan penelitian. Nanti di bagian lain mata kuliah yang Anda ambil, apakah itu metode penelitian atau yang terkait, nanti akan dijabarkan, dijelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis penelitian. Nah, terkait dengan hipotesis statistik, maka di sini konsentrasinya adalah terkait dengan bagaimana pernyataan yang berhubungan dengan populasi data atau populasi parameter statistiknya. Nah, dalam kaitannya dengan populasi, ada beberapa ukuran yang digunakan dalam menjelaskan sebuah populasi tersebut. Ada nilai rata-rata, mu. Kemudian ada simpangan baku. Kemudian ada variance. Dan kemudian ada koefisien korelasi. Nah, mungkin kita hanya membahas tentang rata-rata dan simpangan baku atau standar deviasi. Terkait dengan varian dan koefisien korelasi nanti dijelaskan di materi yang lebih detail lagi terkait dengan uji hipotesis selanjutnya. Nah, karena hipotesis ini terkait dengan pernyataan, maka pernyataan itu ada dua hasil. Yang pertama bahwa pernyataan itu salah atau pernyataan tersebut benar. Nah, kalau pernyataannya salah, maka hipotesisnya ini kita tolak. Dan kalau pernyataannya benar, maka hipotesisnya kita terima. Nah, dalam hal ini kita akan menguji apakah ukuran dalam populasi seperti rata-rata kemudian simpangan baku itu benar-benar menyatakan bagian dari populasinya. Dalam hal ini adalah populasi sampelnya. Nah, hipotesis sendiri itu merupakan sebuah kata asalnya dari bahasa Yunani. Hipo itu artinya adalah lemah atau kurang atau di bawahnya. Kemudian tesis itu bisa diartikan sebagai teori, proporsi, atau pernyataan. Sehingga dalam statistik, hipotesis itu bisa diartikan sebagai sebuah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya dan perlu dibuktikan kebenaran dari pernyataan tersebut.
Nah, untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan tersebut, maka dilakukanlah yang namanya uji hipotesis. Sehingga secara definisi, maka kemudian uji hipotesis ini diartikan sebagai sebuah prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk menerima atau menolak hipotesis tadi. Nah, dalam statistik, hipotesis itu dinyatakan dengan pasangan pernyataan. Biasanya disimpulkan dengan H0 dan H1. H0 ini adalah hipotesis nol dan H1 adalah hipotesis alternatif. Nah, H0 itu terkait pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Jadi ukuran populasi, nilai rata-rata populasi itu sama dengan rata-rata sampel. Sedangkan hipotesis alternatif ini adalah perbedaannya, sehingga rata-rata sampel itu tidak sama dengan rata-rata populasi. Jadi dalam hipotesis itu hanya dua, apakah dia sama antara sampel dan populasi. Kemudian yang kedua, apakah berbeda antara sampel dan populasi. Uji hipotesis tadi tujuannya adalah untuk menerima apakah H0 atau H1 yang akan diterima. Kalau dia tolak H0, artinya terima H1. Kalau dia terima terima H0, maka artinya dia menolak H1 dan sebaliknya. Tetapi pada umumnya yang dibuktikan terlebih dahulu adalah hipotesis nolnya. Kalau hipotesis nolnya diterima, otomatis dengan sendirinya H1-nya gugur. Kalau H0-nya diterima, maka baru kemudian H1-nya, kalau H0-nya ditolak, maka H1-nya yang diterima. Nah, rumusan hipotesis ada dua di sini. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Ini hanya menyatakan pernyataan tersebut dalam sebuah kalimat. Jadi tidak ada pernyataan atau tidak ada perbandingan. Dan variabelnya adalah variabel yang mandiri. Artinya dia tidak membandingkan. Contohnya seberapa tinggi produktivitas gillnet, seberapa lama umur alat tangkap, dan sebagainya. Nah, rumusan hipotesisnya hanya ada satu. Itu adalah hipotesis deskriptif. Kemudian yang kedua adalah hipotesis komparatif. Jadi di dalam satu variabel atau lebih, itu ada perbandingan. Contohnya di sini, produktivitas gillnet itu hanya satu variabel. Tapi bisa dibandingkan karena lokasinya berbeda. Nah, hipotesisnya disusun H0-nya rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. Artinya di situ Bondo itu sama dengan di Probolinggo untuk hasil tangkapannya. Ini untuk H0-nya. Kalau H1-nya berarti di situ Bondo itu tidak sama dengan di Probolinggo. Bisa situ Bondo lebih kecil dari Probolinggo atau situ Bondo lebih besar dari
Probolinggo. Tingkat produktivitas alat tangkapnya itu hanya sebagai contoh. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Nah, di sini ada dua variabel. Jadi kalau komparatif tadi hanya ada satu variabel, bisa saja satu variabel atau lebih. Tapi kalau asosiatif itu adalah dua variabel atau lebih. Di sini ada contohnya hubungan antara jumlah fitoplankton itu variabel satu dan hasil tangkapan itu adalah variabel yang kedua. Lalu kemudian arah ujinya kemana? Yang pertama adalah uji dua arah. Nah, uji dua arah ini artinya dengan melihat daerah penolakan itu dilihat di sisi kiri dan di sisi kanannya. Ini nanti di bahasan selanjutnya, di materi-materi selanjutnya akan dibahas. Kemudian ada uji satu arah, jadi dia hanya melihat apakah dia di bawahnya kurang dari atau di atasnya lebih dari. Kalau pertanyaannya adalah apakah rata-ratanya bisa kurang dari, berarti kalau dia memang kurang dari, dia akan diterima. Kemudian dalam membuat hipotesis nantinya, kita harus melihat hipotesis yang kita bangun itu merupakan hipotesis yang baik. Cirinya seperti apa? Yang pertama adalah menyatakan hubungan. Jadi ada hubungan antara variabel. Di dalam populasi. Yang kedua harus sesuai dengan fakta. Jadi tidak membuat hipotesis itu yang tidak sesuai fakta. Kemudian harus sesuai dengan ilmu. Kemudian yang keempat harus bisa diuji. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kemudian yang kelima, dia harus sederhana, tidak kompleks. Dan yang terakhir, jika sudah dibuat sesuai fakta, maka hasil ujinya itu nantinya harus bisa menerangkan fakta. Nah, selanjutnya kita fokus ke uji hipotesis untuk distribusi binomial. Kita ingat kembali ciri-ciri dari distribusi binomial itu ada dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal, ya atau tidak, baik atau cacat, misalnya terkait produksi dan sebagainya. Populasi dari distribusi binomial itu disebut dengan binary population. Jadi hanya ada dua. Nah, setiap hasil observasi atau pengamatan yang disimbolkan dengan nilai X atau variabelnya adalah variabel X, itu hasilnya adalah satu untuk sukses dan nol untuk gagal. Kemudian bila dilakukan percobaan sebanyak X1 sampai dengan X sama dengan K, di mana percobaannya adalah bersifat independen, maka probabilitas suatu kejadian, misalnya kejadian yang sukses sama dengan 1, adalah konstan, tidak berubah-ubah.
Jadi kalau yang sukses itu adalah 1, yang gagal adalah 0. Kalau yang sukses kita simbolkan sebagai P, kemudian yang gagal kita simbolkan sebagai Q, di mana yang sukses adalah sama dengan 1, maka Q itu sama dengan 1 min T. Nah, peluang sukses itu menyatakan bahwa hasil percobaannya adalah X sama dengan 1. Sementara Q, percobaannya X sama dengan 0. Ini untuk peluang binomial atau distribusi binomial yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, fungsi distribusi binomial itu adalah untuk menyatakan hasil peluang dari N observasi atau N uji yang diambil dari populasi binomial tadi, di mana populasi binomial itu adalah biner 1 dan 0. Nah, dalam sebuah observasi, jika sukses itu sama dengan 1 dan gagal sama dengan 0 dalam N observasi, berapa banyaknya observasi, maka dinyatakan jumlah peluang suksesnya itu merupakan jumlah keseluruhan peluang sukses di mana XI itu mulai dari percobaan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dari percobaan yang sebanyak N observasi ini, peluang untuk mendapatkan nilai K dalam satu kategori dan N min K dalam kategori yang lain dapat dituliskan dalam fungsi untuk peluang binomial. Di mana disimbolkan P sama dengan Y sama dengan K. Kalau Y tadi adalah jumlah X1, di mana X-nya sama dengan 1, kemudian ini adalah fungsi kombinasi, ini adalah peluang sukses, dan ini adalah peluang gagalnya. Ini Q, ini P. Nah, kita mengingat lagi dengan melihat contoh distribusi binomial. Jika koin dilemparkan 5 kali, kemudian muncul bagian muka, bisa diganti nanti dengan simbol gambar atau angka misalnya. Di sini kita simbolkan dengan M dan B. Berapa peluang M muncul 2 kali? Berapa probabilitas M kurang atau sama dengan 2? Jadi yang pertama adalah M sama dengan 2, M kurang dari sama dengan 2, M lebih dari 2. Kemudian M itu muncul kurang dari sama dengan 3. Nah, kemudian kalau kita hitung, jadi peluang munculnya M, peluang suksesnya itu adalah setengah, karena koin itu peluang sukses hanya setengahnya. Kemudian peluang gagalnya B, itu juga setengah. Kemudian N-nya adalah 5. Kalau kita hitung peluang munculnya M sama dengan 2 atau peluang Y sama dengan 2,
Ini kombinasi 2 dari 5. 2 adalah peluang suksesnya, 5 adalah jumlah percobaannya. Kemudian ini peluang suksesnya dipangkatkan 2 yang sukses, kemudian peluang gagalnya dipangkatkan jumlah percobaan dikurangi peluang suksesnya. Sehingga kalau kita hitung di sini kombinasi 5 terhadap 2 kemudian dikali dengan setengah pangkat 2 dan setengah pangkat 3. Hasilnya adalah ini. Ini perhitungan manualnya, kemudian yang ini adalah perhitungan menggunakan tabel. Nah, ingat lagi bagaimana cara membaca tabel binomialnya. Untuk menggunakan tabel binomial, menghitung distribusi peluang binomial. Nah, bagaimana kalau uji itu dilakukan terhadap jumlah sampel yang berbeda? Yang pertama adalah uji jika kita menggunakan sampel kecil. Jadi uji binomial digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri yang pertama adalah 2 kelompok kelas, jadi hanya 2 kelompok kelas. Kemudian datanya dalam bentuk nominal. Dan yang ketiga sampelnya kecil. Contohnya di sini misalnya studi tentang dampak stres dilakukan terhadap 18 subjek. Ini jumlah sampelnya. Kemudian menggunakan 2 metode. Setengah subjek itu dipilih secara acak dari 18 untuk mempelajari metode A. Kemudian setengahnya lagi mempelajari metode B. Kemudian setelah 4 jam uji akhir dari mahasiswa itu ditanya yang mengikutinya. Nah, diprediksi adalah stres yang menyebabkan kemunduran. Kemudian setiap subjek ditanya apakah menggunakan metode yang pertama jika dia pelajari salah satu metodenya ataukah yang dipelajari keduanya. Kemudian kalau dalam kondisi stres yang dipelajari itu apa. Nah, hasil observasi dari 18 subjek ini, metode A itu sebanyak 16 subjek, metode B itu sebanyak 2 subjek. Nah, kita mengujinya, kita buat hipotesis awalnya, H0 itu adalah bahwa P sama dengan Q sama dengan setengah. Artinya, tidak ada perbedaan peluang antara metode yang pertama, kemudian jika dibandingkan dengan metode yang kedua. Jadi kalau di dalam kondisi stres mau pakai metode 1 atau metode 2 itu sama saja. Kemudian hipotesis alternatifnya kita pilih bahwa P itu lebih besar daripada Q. Di mana akan memilih metode pertama itu lebih besar daripada metode kedua. Nah, uji statistiknya ini kita menggunakan uji binomial. K
Karena ada dua kategori diskrit di sini, yaitu metode pertama dan metode kedua. Nah, karena metode A itu metode yang dipilih pertama dan metode B adalah metode kedua yang dipilih secara acak, maka hipotesis nolnya P sama dengan Q sama dengan setengah. Kemudian taraf nyata. Di sini ada istilah baru. Taraf nyata itu merupakan nilai dari selang kepercayaan atau tingkat kepercayaan di mana kalau alfanya sama dengan 0,01%, maka tingkat kepercayaan hasilnya nanti adalah 99%. Artinya dari semua uji coba itu hanya ada kemungkinan 0,01 yang tidak sesuai dengan percobaannya. Nah, ujinya itu adalah uji satu arah. Artinya jika probabilitas dari N observasi nanti itu kurang dari alfa, kurang dari nilai alfa, maka ditolak H0. Jadi kalau hasil ujinya itu misalnya mu itu kurang dari alfa, berarti tolak H0. Kalau mu-nya lebih dari alfa, maka kesimpulannya adalah terima H0. Kemudian frekuensi terkecilnya ini adalah 2. Kenapa 2? Karena ada dua metode di situ, metode A dan metode B. Nah, nilai alfa itu diperoleh dari tabel binomial. Nah, hasilnya kesimpulannya misalnya diperoleh dalam kondisi stres subjek akan kembali ke metode yang pertama dipelajari. Nah, ini tahapan dalam menguji dengan uji binomial. Nah, ini contoh kedua. Di sini hasil observasi untuk menilai tingkat kepuasan dan tidak kepuasan. Di sini jumlah N-nya adalah 26, kemudian hasilnya P-nya adalah 14 dan Q-nya adalah 12. Hipotesisnya adalah untuk H0-nya P sama dengan Q sama dengan 0,5, kemudian alternatifnya P lebih besar daripada Q. Di sini jumlah sampelnya itu dianggap cukup kecil, hanya 26 orang. Kemudian taraf nyata yang dipakai adalah 0,05. Kalau yang pertama tadi adalah 0,01. Kemudian distribusinya adalah binomial, tingkat probabilitasnya jika dia kurang dari alfa tolak H0 dengan N sama dengan 26. Kemudian frekuensi terkecilnya adalah 12. Ini dari Q-nya. Nah, lalu diperoleh hasil bahwa hasil ujinya adalah 0,432. Dan ini lebih besar dari nilai alfanya yaitu 0,05.
Sehingga karena dia lebih besar daripada 0,05, maka dia kesimpulannya adalah terima anode. Kemudian ini contoh ketiga. Di mana di sini kita mendapatkan P ya atau peluang suksesnya adalah 70% dan peluang gagalnya adalah Q-nya 30%. Nah, untuk membuktikan apakah dia tepat waktu, terlambat, terlambatnya ada sama dengan 3, yang tepat waktu adalah 2, kemudian yang terlambat 4, 5, dan seterusnya. Maka hipotesis yang digunakan, P-nya sama dengan 0,7, kemudian alternatifnya P tidak sama dengan 0,7. Di sini ujinya binomial, taraf nyatanya adalah 0,05. Nah, karena ada beberapa uji, maka uji dilakukan dengan dua arah. Artinya melihat apakah dia penolakannya ada yang lebih dari atau yang kurang dari. Tengah ini adalah daerah penerimaan. Nah, hasil ujinya kemudian dinyatakan kalau dia kurang dari nilai alfa, dia akan ditolak nolnya. Ternyata hasil ujinya diperoleh nilai adalah 0,0113 dan dia kurang dari 0,05. Maka karena dia 0, kurang dari 0,05 maka ditolak nol. Artinya yang diterima adalah hipotesis alternatif. Kemudian contoh selanjutnya ini untuk data yang sifatnya kontinu. Jadi hasilnya membuktikan kalau dia kurang dari alfa maka ditolak H0. Kalau dia lebih dari alfa maka terima H0. Contohnya di sini hasil ujinya itu ternyata lebih besar dari 0,05. Nah, pertanyaannya dari mana nilai ini? 0,726. Kemudian sebelumnya ada 0,013. Kemudian ada lagi di sini diperoleh nilai adalah 0,432. Kemudian di sini ada diperoleh nilai adalah 0,01. Nah, dari mana nilai-nilai tersebut berasal? Nah, ingat kembali bagaimana kita menghitung peluang binomialnya. Jadi dengan persamaan yang seperti ini, dengan persamaan kombinasi atau menggunakan tabel. Tabel yang sudah pernah kita bahas sebelumnya di waktu
penjelasan tentang distribusi binomialnya. Jadi kita bisa hitung nilai-nilai tadi untuk membuktikan apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari nilai alfa. Nah, kalau nilai-nilai hasil perhitungan seperti ini kemudian nanti dibandingkan dengan nilai alfanya, maka kita bisa menyimpulkan apakah hasil perhitungan ini misalnya dia lebih kecil atau lebih besar dari alfa. Alfa itu taraf kepercayaan tadi, bisa kita pilih misalnya 0,01, 0,05, sampai dengan 0,5 misalnya. Tergantung dari kita memilih tingkat kepercayaannya berapa. Jadi nilai ini tadi hasil perhitungannya 0,01 ini dihitung dari metode untuk mencari distribusi peluang binomial. Baru kita bandingkan dengan nilai alfanya di sini misalnya 0,01. Di sini juga kita memperoleh nilainya adalah 0,423. Nanti coba Anda buktikan apakah hasil perhitungan dengan persamaan tadi C P pangkat N kemudian dikali peluang suksesnya pangkatkan dengan jumlah frekuensi terkecilnya kemudian dikali dengan Q N min P atau dengan menggunakan tabel nilainya sama tidak dengan nilai-nilai yang sudah diberikan ini. Nah, kalau dengan jumlah sampel yang kecil, kita bisa menghitung tadi dengan persamaan biasa atau langsung menggunakan tabel. Lalu bagaimana untuk sampel yang ukurannya besar? Nah, di sini definisi sampel yang ukurannya besar, karena untuk nilai tabelnya, jika jumlah observasinya itu lebih dari 35, maka tabel tadi tidak bisa mengakomodasi atau mengakomodir bahwa peluang sukses untuk yang percobaan lebih dari 35 itu tidak bisa digunakan. Kemudian kalau lebih besar lagi, maka distribusi binomial itu nanti cenderung akan mengikuti distribusi normal. Artinya dia akan lebih banyak mendekati nilai suksesnya dibandingkan dengan mendekati nilai gagalnya. Nah, jika P-nya dekat dengan setengah, maka nilai pendekatan atau nilai yang bisa digunakan adalah untuk N yang lebih besar dari 25. Nah, jika sampelnya besar, kemudian kecenderungannya mendekati distribusi normal, maka uji statistiknya menggunakan persamaan seperti ini. Ada nilai Z yang diuji, kemudian nilai percobaan dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi. Atau
berapa banyaknya variabel suksesnya dikurangi dengan banyaknya percobaan dikali peluang suksesnya dibagi dengan akar dari banyaknya percobaan dikali peluang sukses dan peluang gagalnya. Nah, pendekatan distribusi normal untuk uji binomial yang sampelnya besar ini akan lebih baik jika faktor koreksi dari distribusi normalnya itu merupakan variabel yang kontinu. Nah, untuk sampel kecil tadi variabelnya itu sifatnya diskrit. Apa itu yang kontinu, apa itu diskrit, ini sudah kita bahas sebelumnya. Sehingga di sini kita mendapatkan faktor koreksinya dengan persamaan bahwa Z ujinya itu sama dengan berapa banyaknya percobaan berhasilnya plus minus setengah dikurangi dengan N dikali P dibagi dengan akar NPQ. Nah, kalau Y-nya itu kurang dari NP, maka faktor koreksinya adalah plus. Kalau dia lebih dari NP, maka faktor koreksinya adalah menggunakan min. Nah, tadi di contoh yang pertama, jumlah sampelnya 18. Ternyata Y-nya adalah 12. Nah, di sini kita gunakan tanda plus karena NP-nya 26 dikali setengah itu adalah 13. Jadi karena Y-nya 12 dan dia lebih kecil daripada NP, maka ditambah 0,5. Nah, dengan nilai alfa 0,01, maka kita terima H0-nya. Karena pada uji satu arah, Z uji untuk hasilnya, itu, min 0,02, itu kurang dari Z alfanya 2,58. Nah, dari mana nilai Z 2,58? Ini dari tabel peluang Z. Nanti kita bahas secara detailnya di bagian responsi. Nah, dari uji binomial tadi, apakah data yang kita gunakan itu sifatnya random atau tidak? Sifatnya acak atau tidak? Nah, uji hipotesis itu akan lebih baik kalau data yang kita peroleh itu merupakan data yang acak. Artinya, misalnya kita melempar sebuah koin, maka tidak ada preferensi di mana akan muncul salah satu variabel saja. Tapi munculnya satu sisi dengan sisi yang lain itu bersifat independen. Nah, untuk menguji apakah datanya itu acak atau tidak, maka kita gunakan uji RANS. Misalnya kita melempar koin sebanyak 20 kali dengan munculnya hasil percobaan seperti ini. Di sini hanya ada 2 kali runs, R-nya sama dengan 2.
Nah, karena hanya munculnya seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa pelemparannya tidak benar. Karena ada kejanggalan, kenapa munculnya seperti ini. Kalau munculnya dia acak atau random, tetapi seperti ini juga menunjukkan ada sesuatu yang tidak independen dalam ujinya. Karena dia munculnya selalu teratur. Percobaan pertama H, kedua T, kemudian percobaan selanjutnya H, dan seterusnya berulang. Artinya dalam kondisi seperti ini, datanya itu tidak bersifat random. Tidak bersifat acak. Nah, untuk menilai acak atau tidaknya, kita bisa menggunakan uji runs ini. Nah, uji run itu bisa dilakukan pada sampel yang kecil, bisa juga pada sampel yang besar. Di sini contohnya jumlah N-nya percobaannya adalah 20. Misalnya percobaan untuk 24 orang anak kemudian diamati perilakunya jika bermain secara berpasangan. Nah, hasil pengamatan diperoleh datanya seperti ini. Jadi ada 24 anak, kalau kemudian diamati ternyata hasilnya bisa plus, minus, plus, plus, dan seterusnya. Nah, nilai plus minus ini jika datanya dibandingkan dengan median, artinya kalau plus dia lebih besar dari mediannya, kalau minus dia lebih kecil dari mediannya. Nah, kemunculan data yang tidak teratur ini bisa kita katakan bahwa datanya itu bisa muncul secara acak. Nah, dalam menguji keacakan ini juga kita lakukan uji hipotesis. Jadi, hipotesis yang pertama adalah datanya itu terjadi secara acak, yang alternatifnya tidak terjadi secara acak. Nah, di sini diperoleh nilai untuk alfa 0,05 dengan jumlah sampelnya 24, peluang yang mungkin muncul adalah 12. Hasil ujinya jadi kalau hipotesis alternatifnya tidak memperkirakan arah deviasi dari tingkat keacakannya, maka digunakan uji dua arah. Kemudian N-nya 12 ini adalah sebagai referensi, maka daerah penolakannya itu adalah alfanya 0,05 untuk R kurang dari 7 dan lebih dari atau sama dengan 19. Nah, hasil ujinya yang diterima adalah nolnya. Nah, nanti secara detail akan kita bahas di responsi bagaimana cara menghitungnya. Jadi dalam uji runs ini, jika nilai alfa dibagi 2, ini merupakan daerah penolakan dan dia berada di sisi kiri dan sisi kanan, artinya dia uji dua arah. Nah,
Hasilnya jika nilai yang dihitung itu berada dalam daerah penerimaan H0, itu berarti hipotesis H0 yang kita terima. Kalau dia berada di nilai sebelah kiri alfa per 2 atau sebelah kanan alfa per 2, maka kita tolak H0. Nah, dari mana nilainya? Dari nilai distribusi normal. Nah, mungkin sudah diberikan oleh Bu Munti terkait dengan distribusi normalnya. Nah, untuk yang sampel besar, ujinya kita bisa lakukan yaitu dengan mengurangi nilai R-nya dengan nilai rata-rata dan membaginya dengan standar deviasi. Ini hampir sama dengan uji statistik pada uji binomial untuk sampel yang besar. Nah, tahapannya sama. Jadi untuk N yang lebih dari 20 sampel, itu diuji dengan persamaan R ini, di mana R adalah banyaknya run, ini adalah nilai rata-ratanya, dan ini adalah nilai standar deviasinya. Kemudian kalau kita jabarkan persamaannya, di sini, kita menggunakan juga yang namanya adalah faktor koreksi. Faktor koreksi ini disimpulkan dengan H, dia bisa nilainya plus 0,5 atau minus 0,05. Kalau plus, jika nilai R-nya itu kurang dari 2 dikali MN dibagi dengan N plus 1. Kalau dia nilainya negatif karena nilai R-nya lebih besar dari nilai 2 dikalikan dengan MN dibagi dengan N plus 1. N besar ini menyatakan populasinya, dan N kecil ini menyatakan peluang gagalnya. Lalu yang terakhir adalah menentukan keputusan apakah tolak H0 atau terima H1. Nah, di sini contohnya pengujian untuk antrian misalnya pria dan wanita yang diatur secara acak. Ini untuk 50 orang, kemudian urutannya adalah 30 pria, itu adalah M simbolnya, 20 wanita simbolnya adalah F. Jadi kita buat urutannya, hasil pengamatannya ada 4 hasil pengamatan. Lalu kita uji apakah hasil pengamatan ini merupakan hasil yang acak atau hasil yang tidak acak. Nah, jumlah sampelnya itu adalah 50, dia lebih dari 20 berarti sampelnya besar. Kemudian taraf nyatanya adalah 0,05. Lalu kita gunakan tabel Z. Seperti apa tabel Z? Nanti kita bahas lagi di bagian responsinya secara detail. Nah, hasil pengujian ternyata diperoleh bahwa nilai Z ujinya adalah 2,83. Kemudian kita
peroleh dari tabel Z-nya adalah 1,96. Karena hasil Z uji 2,83 itu lebih besar daripada nilai tabel Z-nya, maka kesimpulannya adalah tolak A0. Ini pengujian untuk menentukan apakah data bersifat acak atau tidak. Nah, dalam pengujian run ini yang kita gunakan adalah distribusi atau tabel distribusi normal Z-nya. Kemudian tadi ini adalah faktor koreksi untuk perhitungannya secara detail. Ini persamaan yang digunakan. Nah, ini contoh yang lain untuk sampel yang besar dan kita menggunakan uji dua arah atau dua tanda. Hasil ujinya kita memperoleh hasil Z ujinya adalah minus 0,99, nilai tabelnya adalah 1,96, dan dia lebih kecil daripada Z tabelnya, kan dia terima H1. Nah, itu pengantar tentang uji binomial untuk sebaran data atau distribusi peluang binomial. Jadi ada dua hal yang kita lakukan di sini. Menguji apakah nilai peluang suksesnya itu sama dengan peluang gagalnya, atau peluang sukses tidak sama dengan peluang gagalnya. Ini adalah uji binomial. Kemudian yang kedua, apakah datanya itu sifatnya acak atau tidak acak. Ini kita gunakan uji runs tadi. Jadi uji binomial itu untuk menguji peluang sukses dan peluang gagalnya, apakah akan sama antara keduanya. Kemudian kita melihat dari datanya apakah acak atau tidak dengan uji runs. Nah, itu pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Kemudian kemarin saya mendapatkan pemberitahuan ada kegiatan LDMO atau LDKK. Apakah Anda bagian dari kegiatan tersebut? Iya, Pak. Ya, jadi besok berarti Anda mengikuti kegiatan yang diadakan oleh HIMA tersebut. Iya, Pak. Iya, benar, Pak. Oke, kalau begitu mungkin berarti nanti responsinya saya buatkan bahan dan Anda bisa pelajari secara mandiri. Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.